Pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Marosepo, Kabupaten Morojambi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat lansia. Penjabat Bupati Morojambi Bahyuni Deliansyah pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Marosepo, Kabupaten Morojambi, menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat lansia. Penjabat Bupati Morojambi Bahyuni Deliansyah berharap dengan adanya pemberian paket sembako untuk lansia ini bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat dan bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari bagi lansia di Marosepo. Ya, sedikit ada rezeki lah. Sedikit ada rezeki, kita bagi-bagikan pada orang yang kurang mampu. Kebetulan Pak Kadesnya juga sahabat saya lama. Nah, beliau berbicara sama saya bahwa ada sekitar 30 orang sini yang kurang mampu. Ya, kita ya kasih sembako. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.